Perhelatan besar berlangsung di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika. Yes, MotoGP Mandalika berlangsung sukses. Berikut sederet kejadian di sirkuit Mandalika. Pebalap Miguel Oliveira keluar sebagai juara di ajang MotoGP Mandalika 2022, disusul oleh Fabio Quartararo di posisi kedua. Ajang MotoGP 2022 telah memasuki series kedua. Kali ini Indonesia menjadi tuan rumahnya. Jatuhnya pembalap Marc Marquez dalam sesi pemanasan hingga membuat dirinya absen bermain. The Baby Alien itu jatuh 4 kali di sirkuit Mandalika. Kini kondisinya masih dipantau oleh tim. Selanjutnya adalah cuaca. Hujan deras sempat mengguyur sirkuit Mandalika. Dan aksi pawang hujan Rara Isti Wulandari pun menuai sorotan, baik netizen dari Indonesia maupun luar negeri. Termasuk paranormal kondang Bahmi Chan ikut merespon aksi pawang hujan saat perhelatan MotoGP di sirkuit Mandalika. Balapan MotoGP di sirkuit Mandalika berjalan lancar. Seluruh balapan yang melibatkan 85 pembalap dari berbagai kelas berjalan dengan baik. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan selamat dan terima kasih kepada segenap pihak yang terlibat.